Sobat Banjarmasin Pos, berjumpa kembali dengan saya Eka Pertiwi. Nah, saat ini saya sedang berada di jembatan. Di sana Pasar Sudi Mampir, dan lihatlah pampangan-pampangan ini Sobat Bipos, sangat penuh. Dan di sini juga dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berusaha untuk membuka jalur, karena memang jalur sungai terhenti karena pampangan ini tertutup. Dan dapat dilihat juga di sebelah sana bapak-bapak sedang melakukan untuk pampangan ini seperti itu. Seperti ini, dan ini sungai tertutup total ya Sobat Bipos. Jadi memang dalam kondisi di mana sungai juga surut, kemudian dipenuhi dengan pampangan-pampangan seperti ini Sobat Bipos. Nah, dapat dilihat juga dari sana Sobat Bipos, ilung-ilung berdatangan ke sini. Jadi memang ini sudah berusaha dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi juga saya sudah melihat kapal sapu-sapu mereka untuk dibuka dan tepat berada di bawah jembatan tadi. Nah, itu juga dari paman klotok yang berusaha mendorong ilung. Karena jika tidak didorong, maka ilung-ilung ini tidak bisa lewat, dan arus lalu lintas di sini tidak bisa berjalan seperti itu Sobat Bipos. Wah, dapat dilihat ya Sobat Bipos, seberapa banyak pampangan alias ilung. Tapi ini memang ada ilung, kemudian ada sampah di sebelah sana Sobat Bipos. Seperti ini, dan itu ilung-ilungnya datang lagi Sobat Bipos, dan dapat dilihat ya berapa banyak tumpukan ilung yang berada di depan sungai Pasar Sudi Mampir dan tertambat tidak bisa lewat, dan itu terpaksa didorong seperti itu oleh paman klotok. Nah, jadi ketika didorong maka ilungnya akan lewat dan hanyut. Nah, juga lihat di sana Sobat Bipos, para wisatawan juga mungkin akan berbelok karena tidak bisa melintas. Dan di sana itu ada wisatawan, dan nampaknya mereka juga harus berputar karena memang pampangan atau ilung begitu banyak. Nah, dapat dilihat jika para wisatawan yang sedang asik berkelotok juga harus putar arah karena memang ini tidak bisa dilintasi seperti itu Sobat Bipos. Dan itu juga kapal sapu-sapu sedang berusaha untuk membersihkan, dan kita nanti akan melihat. Nah, ini mereka berusaha untuk membersihkan, bagaimana para pekerja dari Bisub membersihkan. Nah, ini ditarik seperti itu. Tarik. Memang harus ditarik seperti ini ya Sobat Bipos, karena ini tidak bisa terbendung. Dari sebelah sana juga datang lagi Sobat Bipos, ilung-ilungnya semakin banyak. Oke Sobat Banjarmasin Pos, terus saksikan Bipos News Video dan tunggu update-update selanjutnya dari saya Eka Pertiwi melaporkan dari Kota Banjarmasin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.